Begitu juga dengan tren peningkatan defisit perdagangan dalam sektor agro makanan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Kebergantungan import makanan yang tinggi mencecah 75.5 bilion ringgit pada tahun 2022 merupakan cabaran yang perlu ditangani bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negara. Potensi sektor agri makanan perlu dikembangkan sebagai salah satu penyumbang utama ekonomi negara. Fokus kerajaan madani masa kini berada dalam landasan yang tepat untuk mengangkat dan memertabatkan sektor agri makanan. Keterjaminan makanan diberikan tumpuan khusus dalam agenda Mampat Belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Belanjawan madani kedua ini merupakan cerminan kepada usaha memperhebat kelangsungan industri agro makanan negara bagi meningkatkan pengeluaran makanan tempatan dan mengurangkan kebergantungan import.